Allah 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 Habibuna imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah limpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan niat kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan majelis taklim dakwah dirahmati Allah, ibu-ibu pengajiannya yang datang yang hadir, keluarganya, sanak saudaranya, semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang halal, kuasa iman wal barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu permintaan dari ketua majelis taklim Ibu Umi Siti Maria untuk selawat ajamakun hukut apakah baiknya, terutama yang kita muliakan dan dirahmati Allah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Al-Habib Salim. Mudah-mudahan beliau dan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, wabil khusus Haji Uti binti yang diterima amal dan ibadah dari Allah, ditempatkan di raudatan min riyadil jannah, di jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarga kita yang sudah pergi meninggalkan kita ditempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alumni, terima kasih banyak yang sudah hadir. Kekompakan kalian adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selawat sajaratul nubuwwah amamal ghaibi ini adalah selawat yang diberikan oleh guru kita Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Al-Habib Salim. Beliau ini adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang sampai sekarang kita bisa melihat barakah dan karamat dari wali-wali Allah. Yang pertama, sehabis sholat isya kita niatkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW 400 kali sehabis sholat isya. Bawa tasbihnya, pegang jarinya, kalau nggak ada tasbih pakai jari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qabilu. Diterima. Saya niat terima selawat sajaratul nubuwwah amamal baiti dari guru-guru saya sampai kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sampai kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mesti ada sayyidinanya, bukan Muhammad Muhammad aja. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak boleh. Karena Muhammad itu ada banyak yang namanya Muhammad. Yang membedakan Muhammad dengan Muhammad yang lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina itu begitu. Karena sekarang banyak selawat-selawat Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Muhammad itu yang akhirnya tidak menyambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita selawat itu untuk siapa sih? Kepada Nabi supaya kita diakui sebagai umatnya. Siapa yang membaca selawat tidak akan mati dalam keadaan miskin, tidak akan hidup dalam keadaan susah semara. Dia akan mulia dan bahagia. Karena orang yang dekat dengan orang mulia, dia akan mulia. Begitu pula kita dengan Nabi Muhammad. Makanya mau tidur jangan lupa baca selawat. Kalau mau tidur lagi bagus setel Al-Quran. Di HP-nya ada Al-Quran. Mau tidur setel Al-Quran ngaji, biar tidurnya tenang, mimpinya bagus, biar mimpinya Nabi Muhammad, enggak mimpi hantu terus, enggak mimpi dikejar-kejar hutang. Ya, terus supaya keluarganya damai, ada suaminya sayang sama ibu, dicium tangan suami. Kalau ibu banyak salah, minta maaf ya. Nanti bapak juga minta maaf sama ibu ya, saling memaafkan. Itulah yang Allah sayangi, yang Allah inginkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadhtahu wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah berikan kemudahan, tidak akan selamanya manusia itu dalam keadaan susah. Habis itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza farakta fanfaq wa idza rabbika fanfaq. Jadi semua akan kembali dan tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah pada kenapa? Sudah makan di rumah. Enggak puasa. Alhamdulillah cuma panas ya. Iya. Iya, dan saya lihat juga kota semua tinggal di kampung ini yang masih desa. Insyaallah rezekinya Allah beri kemudian kesabarannya, rezekinya banyak, rezekinya berkah. Biar bisa sedekah. Iya lancar usahanya, dagangannya lancar, uangnya berkah, anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Semua satu keluarga selamat dunia. Amin. Allah berkatakan ini. Bisa 400 kali. Insyaallah. Kuat juga apa-apa, insya Allah rezekinya seperti punya uang di depan rumah. Terus jangan lupa anak-anak, harta yang paling besar bagi keluarga adalah anak yang soleh dan soleha. Jangan tinggal majelis taklim ini, majelis apa namanya, Ar-Rahman nama itu, Siti Maria nama Ustaz Abdul Qobur, namanya semuanya mulia, bagus. Insya Allah yang duduk di sini, yang hadir di sini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini orang banyak dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak. Jangan putus usaha, mesti ada usaha rezeki. Insya Allah tempat juga diperbanyak silaturahmi adalah membawa rezeki. Kalau kita lagi nggak ada duit, ada saudara yang kaya, ada keluarga yang kaya, datang nih silaturahmi, minta kerjaan. Jangan gengsi, nanti gengsi makan kopi. Iya, harus saling silaturahmi. Lihat saudara saudari, karena rezeki itu ada yang dijemput, ada yang diem. Tapi nggak semua orang rezeki dapat karena diem. Seperti bola aja, kalau kita main bola ada bola yang datang jemput, ada bola yang datang sendiri.
Tapi lebih berkah lagi kalau kita berkah di sini. Karena Allah akan tanya nanti hidup kamu dipakai buat apa? Buat ibadah ya Allah. Oh betul. Terus kamu cari rezeki dari apa? Usaha dagang, usaha cari teman, silaturahmi. Oh betul. Nanti semua akan ditanya Allah mau melihat kita punya pekerjaan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Jangan lupa selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu saja. Habis ini doa menuntut kuari dulu lah Ustaz. Selawat. Kan ini malam Jumat. Malam Jumat itu malam Sayyidul Ayyam Lailatul Qadar. Ya. Kalau kata almarhum Habib Sedap apa? Malam Jumat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa tuh dalilnya? Ceramahnya apa tuh? Aksim alayya minasalati wasalami fi kulli lailatin Jumat. Tidak ada kemuliaan sebesar di malam Jumat kalau baca selawat dua kali lipat pahalanya. Allahumma salli wa sallim أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل بيت النبي الصفا والمناجاة بعيد من حبكم يكفر بما قدمنا لولا ريد أدخل ما
يعتكف في مصلى وعلي صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من ألم علما وأسمى اللهم صل وسلم وبارك doanya dipimpin sama Ustaz Abdul Rahman ya. Habib juga doa, Ustaz Rahman juga doa, soalnya biar doanya cepat sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.